Halo bosku. Nah bosku, musim hujan hampir berlalu bosku. Nah, kemarin pas waktu musim hujan, kaktus-kaktus atau tanaman yang tidak begitu suka air, koleksi di rumah ini pada busuk bosku. Nah, karena GH yang terbengkalai, terus kemudian tidak ada tempat, makanya tanaman-tanaman kaktusku tak pindai ke tempat lain bosku. Dan ternyata efeknya lumayan, banyak sekali yang mati bosku karena busuk. Nih, tak tunjukkan beberapa yang mati bosku. Nah, ini salah satu kaktus yang mati bosku. Jadi dia terkena hujan, terkena air terus menerus dan wafat. Tuh bosku, lihat, lembek sekali, daunnya enggak enak bosku, menyengat. Tapi untuk anak-anaknya ini masih bisa ditanam lagi selama belum busuk bosku. Padahal anak ibu banyak lagi. Coba kita ambil satu-satu bosku. Banyak ini, bisa ditanam ulang. Nah, di anak aneh buru bosku. Coba. Aduh. Kita ambil yang besar-besar ya bosku. Maneman. Nah ini bosku, kalau tanaman kaktus memang tidak begitu suka air sih bosku. Kalau terkena air terus menerus, ada sebagian yang dia tahan banting. Tapi kalau ada juga yang tidak tahan banting bosku. Coba. Aduh, akarnya sudah tidak jalan terus mati dia bosku. Yes, pemenang bosku. Turun rezeki. Tuh, dia benar-benar sudah busuk. Buang, tinggal dibuang saja bosku. Ini anak-anak ini nanti ditanam lagi, siapa tahu bisa hidup. Lumayan toh. Nah, ini nanti jadi beberapa pot. Nah itu tadi bosku, salah satu tanaman kaktus koleksi di rumah yang tidak bisa bertahan saat musim hujan kemarin, jadi busuk. Wah, mana-mana, padahal itu ukurannya jumbo bosku. Ya wis bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya bosku. Jangan lupa klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.